Saudara, sebuah benda mencurigakan ditemukan di ruang tunggu terminal bus Purboyo, Madiun, Jawa Timur. Polisi yang tiba di lokasi langsung menutup area terminal. Tim penjinak bom dari Polda Jawa Timur langsung memeriksa kardus dan tas yang mencurigakan itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penjinak bom tidak menemukan peledak. Sementara itu, satu tas yang juga mencurigakan merupakan milik seorang penumpang yang tertinggal di ruang tunggu. Setelah dipastikan aman, aktivitas terminal kembali dibuka untuk umum. Gegana Jibom Polda Jatim sudah tiba di lokasi, kemudian langsung melakukan tahapan-tahapan untuk ngecek barang yang mencurigakan tadi. Dilakukan X-ray, kemudian dari dua sisi dicek. Dari operator 1 dan operator 2 menyampaikan bahwa dus atau yang ada di dalam itu bukan merupakan rangkaian bom. Jadi sudah dinyatakan aman, namun untuk tahapan lebih lanjut dilakukan oleh nanti tim dari Jibom akan ngecek ke dalam kardus itu apa isinya.